Masuk kepada keep warm kalau sudah selesai. Kan ini akan proses kayak mendidih gitu. Habis mendidih kemudian wah harusnya akan kelihatan bergolak. Kemudian pelan-pelan air sudah semakin berkurang. Berkurangnya air itu pertama karena diserap oleh sorghumnya sendiri. Kemudian kedua sebagian penyerapan oleh sorghum itu yang membuat ukuran sorghum makin besar. Kemudian biji sorghum menjadi makin empuk seperti nasi.